minta ulang tahun orang tua jenengan, bapak ibu jenengan juga cepat, katanya merdeka nih harus menghargai orang tua. Ayo oke, coba tanya, gak boleh tanya, gak tanya ini kalau lima bulan ini bukti jenengan harus sayang sama orang tua. Saya sampai hari ini pun selalu menghargai orang tua saya. Ayo. Ayo. 20 Januari 1979. Itu ayah. Kalau ibu, ini ibu. Ayo. 5 Februari. Bapaknya lali karo bojone. Tahun 1968. Ibu laras mboten niki, Bu? Oh, betul. Dan merdeka berarti ya? Lo 17 Agustus itu pernikahan bapak ibu saya. Terus Pak, terus betul. Jadi Mas Aur, ini saya hanya memberi apresiasi aja, bukan berarti kita lihat dari nilai rupiahnya, tetapi ini bentuk saya mengingatkan semuanya yang ada di sini. Orang tua itu paling penting, ya. Makanya nek anak kok ngantek lali ya kebangetan jane. Karena apa? Orang tua itu rambut lali arahnya ya, Pak. Betul, Pak. Nah, ini yang namanya kemerdekaan. Kemerdekaan buat kita semua. Jadi, aplaus. Ya, terima kasih. Terima kasih, Pak Ajeng. Modelnya mulu. Kau nyanyi Mas PKK apa lho, Pak? Sing nilai PKKB lho ya. Ojo nganti lali ke. Apa lo beten? Sing suarane seru sing itu akeh pengemen go. Oh, seru akeh, Pak. Mas PKK kok. Ayo. Lah ke penyanyi kabeh, Pak. 1 2. Bareng-bareng to, ayo satu-satu, mau satu-satu. Ya satu-satu boleh wes, saya singe berarti. Hidup jaya PKK, marilah hai semua rakyat Indonesia membangun segera, membangun keluarga yang sejahtera dengan PKK, hayatilah dan amalkan Pancasila untuk negara. Hidup bangsa yang makmur pangan dan sandang, rumah sehat sentosa, tata laksana di dalam rumah tangga rapi dan indah. Didiklah putra berpribadi bangsa, terampil dan sehat, kembangkan koperasi, jaga Mas Saur nge. Anak-anak mana anak-anak? Aku minta 5 yuk. 5 anak-anak. 5 dulu, 5 dulu. Tenang aja, 5 dulu, 5 dulu. Mas, ini kelas berapa nih? Kelas berapaan? 3, 4, jenengan mas. Yang namu dilen. Mulanya ya keras diwil. Ini sudah sekolah semua toh? Bisa nyanyi lagu 17 Agustus enggak? Bisa. Nanti kalau enggak bisa nyanyi, minta tolong Mas Pelet. Tapi ada saya yang tanyakan dulu. Mas kasih mic, Mas. Dari mana? Dari sana. Ujung dulu, dari ujung. Enggak, saya tanya dulu aja. Nama orang tuamu siapa aja, Dik? Ayahnya namanya siapa? Ibu? Nova. Nek apal berarti demongke iki. Apa lo apa berarti kan
Namanya siapa? Kasihkan pikir. Nama ayah siapa? Nama ibu siapa? Ayah Eka. Ayah Eka, ibunya? Putari. Ojo kleru loh. Ojo kleru loh ya, karena kleru ya bapak bisu lagi. Namanya siapa? Namanya? Nama orang tua? Ayah. Mama. Nama, nama mama apa nama mama? Iskolifa. Ayahnya? Aris. Aris. Kamu siapa nama ayahnya? Supriyono. Ibu? Ibu Setiang Lise. Iki berarti orang dimongke ini Garut mah kesnya salah berarti dimongke. Kamu orang tua siapa kamu? Wiwi. Ayahnya? Doni. Nah, sekarang kamu. Nama ayahmu siapa? Namanya siapa? Siapa? Denis. Nama orang tua bapak, nama bapakmu? Smarty Pelet. Smarty Pelet. Jadi, ini bahaya ini. Nah, masa ibumu, nama ibu siapa? Aprilia. Nah, ibunya aku hafal transfer padas. Tapi nek Pelet ini mencurigakan. Apa namamu, Dik? Cipta. Ayah? Safil. Ayu Safil. Ibu. Ayu. Oke, Ayu. Lagi mongke, Ayu. Oh, kita cari satu. Nama ayah? Nama ayah siapa? Richard. Win. Win. Ini kulina bapaknya yang ngundang berarti. Jenengan harus hafal saya, Nggih. Tahu nama saya belum? Nah, nama saya itu mudah. Adam, nah, jenengan orang pertama di dunia yaitu Adam gitu, Nggih. Bojone ra lali lho. Di garwane derek mboten niki. Derek, Bapak Kiswoyo. Pundi Bapak? Oh. Hadiahnya hadiahnya no nanti yang banyak. Untuk apa itu cucu? Nggih, iki 1 2 3 4 5. Oh, 6. Wis sing 5. 1 2 3 4 5. Pancasila sekaten harus sing sila keempat karena iki double biasanya saya ngel sila keempat tak kaya pengeluru lah gen tako-takoan dia jadi suara sedap ada sana aja gak apa-apa sila 1, 2, 3, 4 ada kalau sama-sama nanti jenengan bisa tanya yang keempat aja tak kasih dua orang dan ini belum apa lagi amun ya sekolah amun ya mbak sila satu Pancasila Esa dua kemana sih anda ada tiga persatuan Indonesia sini empat dulu kedua empat buka Google nih dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Wah luar biasa ibu ini loh. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Ini ibu-ibu yang masih ingat loh, luar biasa loh. Tadi saya tanya-tanya apa yang lupa ibu. Sila keempat rata-rata udah lupa. Oke, terus yang ini ibu-ibu ini udah maju ke sini bu. Kita sampaikan aja kemerdekaan itu berarti tidak untuk umum juga. Namanya Bapak, namanya Ricky. Oke, kasihkan Mbak Nadia. Ayah kamu? Triyono. Ya, yang satu. Ibu-ibu. Saya Clara. Siapa? Nama saya namanya Abdul. Ya. Nama saya Zaskia. Nama kamu? Bapak kamu? Siapa? Imron. Imron. Ya, Maja. Bapakmu yang pasangan. Siapa, Maja? Ya, itu. Ya, itu salah. Nama. Maja. Ayah kamu? Maja, Pak. Bapak. Sarwan deh ya. Ya, sama kok kan tadi. Ayo, Mbak, kalau Mbak Nugi. Namanya apa? Saya Sugiyarto. Ayah? Muhammad Saifuddin. Ibu? Riano Dewi. Ya, siap di depan. Bapak? Saya Devan Ria. Bapak Misa. Nama kamu? Ibu? Nama saya Rafa. Ayah, Pak Suku, Ibu Riyati. Nama saya Restu Aji, Bapak Kartini, Ibu Sitri Badriya. Wah, nyanyi ini berarti. Bebas, satu-satu. Soekarno. Soekarno, kamu. Mohatta. Kartini. Ya. Akano. Siapa? Soeharto. Oke, Pak Sarwan. Saya Merdeka juga aja. Merdeka. Itu apa sih? Pahlawan nasional. Satu aja. Mas berapa kamu? Guys. Gak apa-apa, bertemu di bisa bergurau untuk memperingati 17 Agustus. Jadi kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ya, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yuk saling sama Pajang dong. Ya, ya bagus, saling yang bagus ya. Ya, terima kasih Pak Adam. Oke, terima kasih. Yang belum kebagian. Terima kasih sel-sel Bapak Adam. Semoga donasi yang diberikan pada Bapak Adam berkah. Dan cita-cita Pak Adam untuk duduk di kursi dewan terkabul. Berkat. Amin. Ya, makasih Mas, Pak.